إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومواله قد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت بعد بسيئة الحسنة تمحوها خالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم صدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حاضرين سيدنا جماعة رحمكم الله الحمد لله puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Maka semoga dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita selalu mampu untuk mensyukuri nikmat tersebut. Yaitu dengan berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Hadirin sidang jemaah jemaat rahimakumullah, di dalam setiap wasiat, di dalam setiap pesan, di dalam setiap khutbah yang mesti disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang utama beliau sampaikan yaitu nasihat untuk takwallah, bertakwa kepada Allah. Dalam setiap khutbahnya, setiap nasihatnya, pesan penting pertama yang paling diutamakan untuk disampaikan oleh Rasulullah SAW yaitu takwa kepada Allah. Dan ini juga sudah diikuti oleh umatnya, di mana di tiap-tiap khutbah, di tiap-tiap wasiat, mesti didahului dengan pesan takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa tidak asing lagi di telinga kaum muslimin. Dan orang banyak mengetahui makna takwa. Banyak sekali para ulama mendefinisikan makna takwa. Di antaranya yang singkat yang banyak dipegang oleh orang, makna yang singkat Imam Nawawi rahimahullah memaknai yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Taala. Pemahaman yang simpel dan singkat ini oleh Imam Nawawi banyak dipegang dan sudah diketahui oleh kaum muslimin. Takwa ini menjadi sangat penting, ya, terutama untuk kita yang hidup di akhir zaman pada hari ini, di mana kita hidup dikepung oleh berbagai macam fitnah-fitnah, kerusakan-kerusakan dan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka tidak salah jika khutbah pada hari ini khatib akan membawakan satu makna takwa yang dimaknakan, yang dimaknai oleh salah seorang sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sahabat sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat lain sepakat bahwa ayat-ayat yang turun dari Al-Qur'an, kata sahabat lain, itu Ali mengetahui di mana dia turun dan tentang apa dia diturunkan. Ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Bahkan dalam perang Khandaq, perang ketika Rasulullah menyerbu benteng, ya, perkampungan benteng orang-orang Yahudi, maaf, perang Khaybar, ya, perang Khaybar,
perkampungan orang Yahudi Khaybar. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan penyerangan, maka malam itu Rasulullah beristirahat di dekat benteng Khaybar. Dan Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya. Rasulullah mengatakan, La'udiyanna hadhihi rayah, akan aku berikan bendera panji ar-rayah ini gadan, besok, rajulan kepada seseorang, yaftahullahu alaihi, yang nanti Allah membuka kemenangan melalui tangannya, yuhibbullaha wa rasuluh wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh. Panji kalimat la ilaha illallah ar-rayah ini besok aku akan berikan kepada seseorang yang melalui tangannya Allah berikan kemenangan dalam peperangan besok. Dan orang itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah cinta kepadanya. Sahabat mendengar ini, mereka malam itu berpikir-pikir. Banyak sahabat yang tidak bisa tidur, sehingga mereka berharap, mudah-mudahan orang yang dimaksud ini saya. Jadi para sahabat itu berharap-harap, mudah-mudahan yang akan diberi kehormatan memegang panji ar-rayah itu mereka. Sampai Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, aku seumur hidupku tidak pernah mengharapkan jabatan kecuali pada malam itu. Kata Umar, tidak pernah aku mengharapkan ya sesuatu pekerjaan, sesuatu jabatan kecuali pada malam hari itu ketika aku mendengar Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya, panji la ilaha illallah ini besok aku akan serahkan kepada seseorang yang melalui tangannya Allah berikan kemenangan dan dia mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah cinta kepadanya. Malam itu banyak sahabat gak bisa tidur. Singkat cerita, besok pagi dikumpulkan para sahabat dan Rasulullah. Semua sahabat berkumpul, Rasulullah melihat ada satu sahabat yang tidak ada. Ditanya oleh Rasulullah, mana Ali? Kata para sahabat yang lain, ya Rasulullah, Ali sedang ada di tenda, beliau sakit mata. Panggil Ali. Maka Ali pun dipanggil oleh Rasulullah SAW. Matanya Ali diludahi, didoakan, diberi ludah. Ludahnya Nabi ini, diberi ludah Rasulullah, didoakan. Seketika itu sembuh mata Sayyidina Ali. Dan panji la ilaha illallah itu dipegang oleh Ali dan menang, Allah berikan kemenangan. Nah ini Sayyidina Ali, Allahumma ihdi qalbahu wa tsabbit lisanuh. Rasulullah mendoakan kepada Sayyidina Ali, ya Allah, beri petunjuk kepada hatinya dan kuatkan argumentasinya, kuatkan lisannya. Ini Sayyidina Ali. Nah, makna takwa ini akan kita ambilkan dari ucapan Sayyidina Ali yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada muridnya, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya, Hasan Al-Basri yang meneruskan ya kalimat dari Sayyidina Ali, bahwa takwa itu menurut Ali itu ada empat. Ya, kita sering mengucap takwa, takwa, takwa. Tidak salah kalau diartikan mengerjakan perintah, menjauhi larangannya. Tapi ini ada makna takwa yang sangat indah yang diartikan oleh Sayyidina Ali. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Al-khawfu minal jalil. Wal-amalu bit-tanzil. Ar-ridha bil-khalil. Al-istidatu liyawmir rahil. Empat makna takwa. Yang pertama, al-khawfu bil-jalil. Orang yang takwa itu yang pertama, dia sangat takut kepada Allah. Takut dia kepada Allah. Allah tidak dilihatnya, tapi dia yakin Allah melihatnya. Maka dalam kehidupan dia selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin dia tidak melihat, Allah melihat. Dan takut itu menjadikan seseorang hamba Allah makin dekat kepada Allah, bukan makin lari. Semakin takut seseorang, makin dekat dia kepada Allah. Ini sahabat ya. Sehingga perilakunya itu selalu merasa sedang diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia takut. Allah tidak dilihat memang, tapi dia yakin Allah melihat.
Salah satu contoh seorang wanita dari suku Ghamid, wanita Ghamidia, melakukan perbuatan zina sampai dia hamil. Dia datang kepada Rasulullah SAW. Dia tahu zina itu dosa besar. Dia berpikir, daripada saya diazab nanti di neraka, lebih baik diselesaikan azab saya di dunia ini. Sementara dia sudah bersuami, dia berzina, datang mengaku. Bayangkan, gak ada yang tahu. Kalau dia tidak mengaku, tutup mulut, gak ada yang tahu. Tapi ada apa di hatinya? Ada rasa khauf kepada Allah. Dia takut Allah melihat dan nanti akan dibalas. Maka dia datang menemui Rasulullah, mengadukan, ya Rasulullah, saya telah berzina dengan seseorang laki-laki. Ini buktinya saya hamil. Maka hukumlah saya, wahai Rasulullah SAW. Dalam Islam, orang berzina, kalau dia sudah nikah, namanya zina muhson. Zina muhson ini hukumannya ditanam, kemudian dirajam, dilempar, ditanam separuh badan, dilempar dengan batu sampai mati. Kalau ini dilaksanakan, dosanya habis. Di akhirat gak kena dosa lagi. Dia datang mengadukan telah berzina. Ini perut saya, ya Rasulullah, hamil. Ya. Rasulullah mengatakan, kau pulang, lahirkan dulu anakmu. Pulang dia. Lahir anaknya, datang lagi, ya Rasulullah, lakukan rajam atas diri saya. Kata Rasulullah, kau susukan dulu anakmu sampai umur 2 tahun. Selesai 2 tahun, datang lagi, ya Rasulullah, rajamlah saya. Bayangkan, mati. Dia datang itu untuk minta dihukum mati. Ya, maka ketika itu sudah 2 tahun anaknya dia datang, maka Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk menggali tanah. Digali tanah, masuklah wanita dari suku Ghamid ini. Kemudian diumumkan, datang kaum muslimin melihat, dilempar batu beramai-ramai. Lempar. Salah seorang melempar batu ini terlalu keras lemparannya, sehingga darah itu muncrat dari kepala si wanita ini mengenai jubah putih Khalid bin Walid. Maka Khalid memaki wanita ini. Didengar oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mahlan ya Khalid, laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-Madinah la wasi'atku. Pelan-pelan kau bicara ya Khalid, jangan kasar. Sesungguhnya wanita ini telah bertaubat kepada Allah, yang mana pahala taubat wanita ini kalau dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah masih lebih. Bayangkan. Jadi orang yang bertaubat minta dihukum dengan hukum Allah, hapus dosanya, diberi pahala. Ini kalau hukum Allah, syariat Allah berlaku. Tapi karena syariat Allah tidak berlaku, yang berlaku syariat manusia, ya zina makin banyak di mana-mana. Orang tidak kapok. Satu orang dirajam, 1 juta, 10 juta orang selamat. Ini kalau hukum Allah. Nah, intinya apa? Kenapa wanita ini mau minta supaya dihukum mati, dihukum rajam? Karena apa? Al-khawfu minal jalil. Takut dia kepada Allah. Hari ini pertanyaannya, Masya Allah, adakah orang seperti ini? Yang ada sebaliknya, korupsi miliar-miliaran, triliun-triliunan, makan hak orang, harta orang, disikat, diembat, berbuat zalim, berbuat fasik, selingkuh, ya, penggelapan dan lain sebagainya. Orang lain tahu itu kesalahannya, tahu dosa-dosanya, masih bela diri, masih mengelak dia. Orang lain sudah tahu, dihadapkan di hukum, di pengadilan, masih dia mengelak. Bahkan ada orang korupsi, Masya Allah. Satu departemen yang paling banyak korupsinya saat itu departemen agama. Korupsi sudah ketahuan. Ketika mau disidang masih sempat bertakbir, Allahu Akbar. Ini model manusia hari ini. Dia tidak takut kepada Allah. Sehingga maksiat, zina, segala macam dia lakukan. Karena apa? Di hatinya tidak ada rasa al-khawf, takut kepada Allah. Maka takwa yang pertama, al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua, kata Ali, takwa itu al-amalu bitanzil,
melakukan satu perbuatan itu cocok, cocok dengan apa yang diturunkan Allah. Apa yang diturunkan Allah? Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Perkataan dan perbuatan Rasul itu punya nilai wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad itu tidak berkata-kata menurut kemauan akalnya, melainkan apa yang diucapkan oleh Muhammad itu wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi hadis itu punya nilai wahyu. Ini dua hukum dalam Islam, Al-Quran dan Al-Hadis As-Sunnah. Orang yang takwa, kata Ali, dalam dia beramal, dua patokannya, harus cocok dengan Al-Quran, cocok dengan As-Sunnah. Dan syarat diterimanya ibadah lillahi mukhlishan wa li rasulihi muwafiqan. Yang pertama, syarat diterima ibadah ikhlas karena Allah, niat. Yang kedua, wa li rasulihi muwafiqan, harus cocok dengan contoh yang diberikan oleh Rasul. Dan Rasulullah sudah mengingatkan bahwa nanti di akhir zaman akan muncul perdebatan, silang sengketa, perselisihan. Wa inna minkum may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Nanti orang yang hidup di belakang kalian, maksudnya umat akhir zaman kita ini, fasa yarakhtilafan katsira, akan menemui perselisihan yang banyak. Maka kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin wa sunnatil khulafa'ar rasyidin al-mahdiin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid. Nanti di akhir zaman muncul perdebatan, perselisihan yang banyak. Kalau sudah itu terjadi, kata Rasulullah, fa'alaikum bisunnati, kau kembalikan kepada sunnahku. Ada enggak perkara yang diperselisihkan itu dilakukan Rasulullah? Wa sunnatul khulafa'ur rasyidin al-mahdiin min ba'di, atau sunnah kebiasaan empat orang khalifah ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena apa? Al-mahdiin, kata Rasulullah, empat orang ini telah mendapat petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gerahamu. Maksudnya apa? Sunnah Nabi dan sunnahnya empat orang ini pegang teguh. Iyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasulullah. Hati-hati terhadap perkara yang muncul baru, perkara yang belakangan muncul. Fa innahu bid'atun, karena dia itu bid'ah. Nah, hari ini banyak orang melakukan amal ibadah menurut seleranya, menurut akalnya. Diingatkan tentang hadis, ditolak hadis. Saya suka, jangan dilarang. Berapa banyak orang melakukan itu? Kenapa dilarang? Ini baik. Saya suka, saya mau. Ya, sesuatu itu baru dinilai benar dan baik itu syaratnya dua. Lillahi mukhlishan, ikhlas karena Allah, wa li rasulihi muwafiqan, cocok dengan contoh Nabi, baru dinilai baik dan benar. Baik menurut akal kita belum tentu benar menurut syariat. Tapi hari ini orang kadang memakai akalnya. Ini kan baik. Nah, jadi yang kedua, takwa itu beramal mengikuti apa yang diturunkan Allah. Yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ridha, rela ya dengan apa yang diberikan Allah walaupun sedikit. Ya, rela dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Merasa cukup, merasa puas dengan apa yang diberi Allah walaupun sedikit. Ini namanya sifat qanaah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Idza ma kunta za qalbin qanu fa anta wa malikid dunya sawa." Jika kamu memiliki rasa qanaah, rasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah, ya, fa anta wa malikid dunya sawa, maka kamu dan raja-raja dunia sama kedudukannya. Ya. Idza kunta za qalbin qanu fa anta wa malikid dunya sawa. Kalau kamu memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, kamu dan raja-raja dunia itu kedudukannya sama. Jadi orang yang kaya itu bukan yang banyak hartanya. Berapa banyak orang hartanya banyak, enggak pernah rasa cukup. Nah, ini miskin. Orang yang kaya itu merasa cukup dengan apa yang diberi Allah, disyukuri, dinikmati. Ini qanaah, ini orang kaya. Akibat tak pernah merasa cukup inilah muncul kejahatan. Kurang, kurang, kurang terus. Akhirnya menghalalkan cara bagaimana nafsu bisa terpenuhi. Muncul perilaku-perilaku bejat. Karena apa? Tidak pernah merasa qanaah, cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Kalau mau merasa indahnya iman, kalau mau merasa nikmatnya Allah, pemberian Allah,
miliki sifat qanaah. Cukup dengan apa yang diberi. Nikmati yang diberi berapa? Itulah rezeki kita. Nikmati. Ya. Bukan berarti juga dilarang kita cari nafkah, cari uang, cari prestasi. Silahkan. Tapi hati-hati dengan satu sikap, ya, yang Rasul dan para sahabatnya sangat takut sikap ini. Apa itu tadi? Tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberi Allah. Yang terakhir orang takwa itu kata Ali, al-istidad liyaumir rahim. Mempersiapkan bekal, mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari akhirat, hari yang sangat sulit. Mempersiapkan bekal. Karena apa? Kita ini akan pergi ke akhirat semua. Ada apa di akhirat? Di akhirat kita ngantri untuk diadili, ngantri diadili. Hufatan hurlan hurotan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak berhitan, tidak beralas kaki, ngantri untuk diadili berapa lama? 50.000 tahun. Setelah itu kita akan dihadapkan dengan mizan, timbangan, al-waznu yauma idzinil haq. Mizan hari kiamat itu benar adanya. Setelah itu kita akan dibukakan kitab buku catatan kita, inilah amalmu. Semua yang kita perbuat itu tidak ada yang tidak tercatat. La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Orang yang banyak dosanya ketika itu Allah jelaskan dalam surat Al-Kahfi, dia melihat buku catatannya aja enggak berani, takut dia tutup mata. Mali hadzal kitab. Kitab apa ini ya Allah? La yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini ya Allah? Semua yang saya perbuat ternyata ada di sini. Kita akan menerima kitab kita. Ini akhirat. Setelah itu kita akan melalui titian sirat. Ataku minas sa'ar wa haddu minas saif. Titian sirat itu kata Rasulullah, masya Allah, ya, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Di samping kiri titian sirat itu ada pengait, besi pengait gancu yang bernama kalalim. Setiap orang yang lewat ditarik-tarik, ada yang lolos, ada yang kena. Dia akan kita lewati. Ini akhirat. Ya, kita akan menunggu di mahsyar 50.000 tahun. Kita akan ditimbang di mizan. Kita akan diberi buku catatan kita. Kita akan melalui titian sirat. Al-istidad liyaumir rahim. Menyiapkan bekal untuk hari yang sulit. Hadirin jemaat-jemaat rahimakumullah, itulah empat makna takwa yang sangat indah, ya, yang diartikan oleh sahabat besar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan keempat sifat ini mampu kita melakukannya. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Hadirin jemaat rahimakumullah, dalam khutbah yang kedua ini khatib berwasiat utamanya untuk diri kami dan untuk seluruh jamaah yang hadir. Jangan lupa umur kita sedang berjalan menuju kematian. Mau tidak mau, suka tidak suka, umur ini terus berjalan, terus berjalan menuju satu pintu yang ada di depan kita, pintu babul maut, pintu kematian. Umur ini berjalan, gak bisa dihentikan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, makin hari, makin jam, makin menit, umur kita makin dekat dengan ajal kita. Maka oleh karena itu khotib berwasiat untuk diri kami dan untuk seluruh yang hadir, siapkanlah bekal untuk negeri akhirat yang tadi, yang telah disebutkan tadi, sangat panjang kehidupan akhirat. Siapkanlah bekal sekarang. Jangan tunggu nyawa di kerongkongan, percuma. Sekarang siapkanlah sebaik-baik bekal. Dan sebaik-baik bekal yaitu takwa Allah, takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المجاهد الإسلام في كل مكان وزمن ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.